Halo sahabatku, ini lagi asik-asiknya tadi kita kerja, langsung diguyur hujan berhamburan ke pinggir semua ini pada tumpuk, baik karyawan armada PO bis maupun semua pedagang sahabat pada ngumpul ke pinggir semua. Tiba-tiba langsung dikasih bonus hujan yang deras pada sore hari ini. Terlihat itu para pelanginya kita, Sinar Jaya mandi hujan. Hari ini dapat bonus juga cuci gratis. Langsung dicuci sama hujan pada hari ini untuk para pelangi. Masih hujan, tambah deras ini tampaknya hujannya. Semakin lama semakin gede ini turunnya di terminal Kampung Rembutan ini. Ini pada mandi hujan semua untuk semua unit armada yang ada di terminal Kampung Rembutan ini khususnya. Dan di sini pada ngumpul semua, baik itu karyawan maupun pedagang pada kumpul di sini semua. Mengingat ini hujannya sangat lebat. Untuk di sebelah sana alhamdulillah untuk armada kita masih lengkap banget. Ada yang kau nganten, Cilacap, Sipau, Sabu, Abunya, Bobot Sari. Dan untuk di sini masih lengkap juga. Ada yang unit kita dengan tujuan Tegal, Selawi, Margasari. Dan untuk yang di tengah ini Pekalongan. Untuk yang ini, untuk yang Wonosobo ini udah unit kedua. Ini kelasnya eksekutif, kursi 22. Asli, untuk harga tiketnya sama, 120.000. Ini untuk nomor bodinya 28RD. Dan untuk yang di belakang 28RD ini ada satu unit dengan tujuan Purwokerto. Di belakang Pekalongannya ada satu unit juga dengan tujuan Moga Radu Dongkal. Sedangkan untuk di belakang unit Tegal Selawi Margasari ada unit yang Purworejo udah yang kedua. Untuk yang Purworejonya unit kedua juga. Pokoknya ini hujannya tambah deras. Aduh, ini dia si ganteng Jogja Solonya 55 RE mandi hujan sahabatku, udah timba juga di terminal Kampung Rambutan pada sore hari ini. Alhamdulillah yang ini unit kita dengan tujuan Jogja Solo ini full seat lagi untuk yang Jogja Solonya. Namun pada sore hari ini mandi hujan seganteng ini, tambah cerah wajahnya. Ini untuk harga tiketnya 300.000 ya sahabat, bisa juga dibeli secara online ataupun manual. Dan saya pesankan berkali-kali buat para sahabatku untuk mencoba ataupun penasaran pengen mencoba untuk unit armada kita yang satu ini, terutama yang unit Solo Jogja ini, pesanlah dari jauh-jauh hari, mengingat ini peminatnya sangatlah luar biasa, jarang banget kita jumpai untuk kursi-kursi kosongnya di setiap harinya. Ini masih menunggu satu penumpang yang masih tukar tiket itu di loket. Ini yang bawa pada sore hari ini Mang Wusni. Untuk nomor bodinya 55 RE, ini harga tiketnya Rp300.000, bisa dibeli secara online ataupun manual. Oke, sahabat, tampaknya untuk yang unit Jogja Solonya ini nomor bodi 55 RE udah bersiap ini untuk berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Alhamdulillah full seat untuk yang unit Jogja Solo ini. Ini untuk tujuan terakhirnya terminal Jombor. Nah, ini kita sembari mandi hujan juga sahabat, ikut si ganteng ini mandi hujan airnya. Biar masa kecil kita itu terlihat tidak bahagia. Oke Pak Sopir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai tujuan. Saya doakan semua buat para penumpangnya dan para drivernya selalu dalam keadaan sehat walafiat semua, dan rezekinya selalu mengalir deras bagaikan air yang mengalir, amin ya robbal alamin. Kalau kan itu enggak sadar.